Oh hai, gue mau nanya nih, pasang GPS di motor perlu gak sih? Buat gue, yap, perlu banget. Kenapa? Ntar gue akan jelasin. Nah, gue baru aja pasang GPS untuk semua motor yang ada di rumah. Beberapa waktu lalu gue baru aja ngelihat maling motor dengan mata kepala gue sendiri. Tapi gue berhasil menggagalkan pencurian tersebut. Rasanya gue kayak jagoan gitu, gue main nyamperin aja. Well, intinya gue berhasil menggagalkan pencurian motor tersebut dengan gaya gue. Begitu gue samperin, si maling kabur. Sempat lari dan juga karena dia panik, tapi dia sempat nunjuk-nunjuk ke arah gue dari jauh. Setelah selesai gue baru mikir, bisa aja tuh maling datang bawa senjata atau bawa alat apa yang tajam yang membahayakan gue. Nah, kita harus pikir panjang nih untuk soal itu. Karena cerita tersebutlah makanya gue memutuskan untuk memasang GPS di motor-motor gue. Nah, kenapa? Karena di motor ini kita bisa matiin mesin dari jauh. Artinya ketika maling mau tarik, ya tarik aja lah, terserah gitu. Yang penting dia gak akan bisa selamat dengan gampang untuk bisa ngambil motor gue. Karena gue bisa matiin dari jauh. Dan namanya juga GPS, artinya kita bisa melacak keberadaan posisi kendaraan kita. Nah itu penting banget kan? Well I know, mungkin ada sebagian orang yang gak setuju dengan pendapat gue. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat masing-masing yang berbeda, supaya juga mungkin bisa jadi masukan buat gue, please comment below. Gue suka banget sama GPS yang gue pasang ini, karena gue juga bisa ngecek kendaraan ini bisa berhenti atau parkir di mana aja, berapa lama dia parkir, atau kecepatan yang dia gunakan itu berapa. Kalian kan? Mantap kan? Tapi dari semua fitur sih yang paling gue suka adalah fitur matiin mesin dari jarak jauh. And again, gak bisa dipungkiri kalau maling sekarang tuh emang jago-jago ya. Jadi walaupun kita udah pasang apapun, mereka punya aja cara masing-masing. Tapi apapun itu, kita juga harus punya cara untuk prevent, untuk mencegah, untuk menjaga supaya barang yang kita punya gak segampang itu bisa diambil sama orang. Dan ingat, bukan cuma GPS. Posisi parkir pun itu bisa mengundang orang untuk mau mencuri. Wah, jadi mungkin ada orang yang gak tertarik untuk mencuri awalnya, tapi karena dia mampu, dia bisa, dia ngeliat kita parkir sembarangan, itu juga bisa jadi kendala bro. Jadi hati-hati deh. Thank you juga buat maling-maling nih yang udah ngajarin kita untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada, untuk lebih memperhatikan apa yang kita miliki dan lebih menghargai. Kok ada ya, thank you sama maling. Kalau gue boleh nebak-nebak sih, pasti kita semua mau pasang GPS. Cuma ada yang berpikir, ah ntar aja lah, ah gak penting-penting banget, ah inilah itulah gitu. Saran gue sih, sedia payung sebelum hujan. Jadi ke pasar deh sekarang beli payung.
Nah, itu cerita gue tentang pengalaman gue yang sempat ngelihat maling, maling motor, dan akhirnya gue terpikir untuk pasang GPS. Nah, buat kalian, yang penting hati-hati, itu aja. Dan buat kalian yang mau pasang GPS yang setipe sama gue, mereknya Voxlogger. Dan jangan asal beli, GPS sudah banyak kok sekarang, GPS Tracker. Jadi kalian tinggal browsing dulu yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kamu susah move on, jadi jomblo emang gak mau pacaran. Jadi jomblo trauma di dalam bercinta. Jadi jomblo terlalu suka milih-milih. Jadi jomblo, blow, blow. Jangan dipikirin, jadi tambah kacau. Lebih baik kita enjoy. Au, au, au. Jangan dipusingin, jadi kacau balau. Lebih baik kita enjoy. Ayo jomblo. I'm not.